Terima saudara kali, angkat saudara Dina langsung ke tempat kerja. Tapi ternyata saudara kerja kali ini maka poin kedua bertambah 7-4. Tidak angka tertinggal kali ini daripada tim dari Sandi. Mas ini kira kita servis. Kali kembali servis yang berubah dua lapangan. Tiga poin kembali 5-7. Saudara Darjo di sana. Lakukan diterima saudara Piston angkat Dinar di tuku Alif. Kali ini bisa mengurangi ini atau bisa terbendung anak-anak dari Arisandi. Poin kembali bertambah 6-7 masih menyerang, 7 masih mempertahankan. Ini setiap saat bagi utara saudara Niki berkintan. Wow, sekali pukulan balik Bandung daripada saudara Sakin kali ini. Menjatuhkan bola atau memang sulit dipertahankan oleh saudara Dante di posisi 1 di sana. Bila poin kembali 8-6. Jangan menyerang dan mempertahankan, jangan lagi saudara Uji. Wow! Biarkan saja kali ini bola jatuh di tempat atau di posisi 6 pertahanan daripada para pemain bertindang. Bila poin kembali 7-8. Masih saudara Tisol diangkat lagi. Sampai saudara Pati angkat, contek lagi, diterima. Angkat, dipukul balik Bandung lagi. Masuk lagi kali ini. Saudara Pati menjatuhkan bola di posisi 1 pertahanan. Bila poin 9 menyerang, 7 masih mempertahankan kali ini saudara Frizal. Kau kasih aktif diterima kembali saudara Dante. Diangkat saudara Uji dipukul. Baik sekali yang bisa diterima. Selamatkan dia. Sulit untuk diselamatkan bolanya. Maka pindah poin kembali 8-9. Satu angka untuk menambahkan kedudukan kali ini. Diterima saudara Miki. Sayang sekali risetnya dipukul sama saudara Rizal. Angkat saudara Uji. Dipukul Rizal. Dipukul Rizal maksud saya. Namun tidak bisa dibandingkan oleh saudara Rizal, maka poin sama kuat sama hebat 9-9. Kembali masih dibantu bola di sana dilakukan sudah. Terima saudara Libero sang pistol. Cukup pasti masih bisa diselamatkan. Bolanya kewahangan. Maka pindah poin 10-9. Masih nomor punggung 9. Saudara Pakin kali ini akan melakukan servis di sana. Lakukan sudah diterima Salibaro kembali diangkat. Ada saudara Ipu lakukan jangkitnya di sana diangkat saudara Dina. Cukup saudara Niki. Buana lewat kembali. Angkat langsung kan. Sekali kali ini. Cercaran yang diperlukan oleh saudara Rizal di sana. Maka poin kembali bertambah untuk Pasundan 11-9. Masih saudara Pati melakukan servis telah dilakukan. Diterima saudara Dante dan saudara Uji. Kata saudara Wiza diterima saudara Tison. Diangkat dipukul. Memajukan kali ini daripada saudara Wiza. Tim out kembali diminta daripada tim Arisan di dalam skor 12-9 di set kedua. Lakukan servis diterima Salibaro di sana adalah saudara Uji. Pukul saudara Wiga. Ini sekali pukulan yang diperlihatkan oleh saudara Wiga kali ini. Cukup besar di bendung atau bendungan yang melebar ke luar lapangan. Pindah poin kembali untuk tim Arisandi 10-12. Saudara Wiga lakukan servis diterima saudara Tison di angkat saudara Dina. Sampai sama saudara Pati masih bisa diselamatkan. Diterima kembali saudara Pati yang diangkat pukul Wiga. Bisa diselamatkan oleh sang shooter. Dibawakan saja sang libero di sana. Diterima sang libero kembali saudara Tison. Pukul. Sayang sekali pukulan dari para Rizal kali ini melebar ke luar lapangan. Poin kembali bertambah 11-12. Kembali langsungkan saja saudara Wiga diterima Tison. Pasti masih bisa diterima saja. Diangkat langsung diterima lagi di contek. Diangkat contek terima antek contek terima Tison. Langsung terdengar selamatkan terima Ali lagi contek lagi terima diterima. Kembali saudara Wiga lakukan servis yang diterima saudara Tison. Angkat pukulan ini sekali pukulan ini. Persijang diperlihatkan oleh saudara Al
menit di sana. Tinggal poin 13-12. 13 menyerang 12 mempertahankan remesi saudara binasan seterisan diterima saudara hingga diangkat di pukul. Pukulan cepat yang diperlihatkan waktu di kerjasama yang sangat baik diperlihatkan oleh saudara Ibu yang sangat besar saudara Ibu di sana. Poin kembali pindah untuk Alessandri, 13 sama. Masih saudara Ibu di sana lakukan servis. Diterima saudara Patin diangkat. Sontek Alif, masih bisa diselamatkan. Pukul. Poin kembali bertambah 14-13. Masih saudara Evo lakukan servis dibantukan bola kembali di sana. Saudara Evo lakukan servis, diterima saudara Papi. Maka sampai saudara kawan. Sudah tidur. Ini kembali di sana. Ini poin kembali 14. Kembali saudara Rizal akan melakukan servis. Maka sudah diterima diangkat di pukul. Kembali saja dari perairan dia melakukan servis kembali kembali sebentar lakukan sudah kembali diterima saudara Tison yang kembali kembali diterima saudara Alis di sana satu di pertahanan posisi Alexander kali ini berhasil kembali 15 saudara Mukti lakukan servis kembali di sana diterima saudara Bero angkat ini di pukul. Lakukan pukul patir diterima angkat sampai ke belakang dan Dante akan lagi segera uji saudara Tison saudara Dina dengan saudara Tiza kali ini out diminta dari pada tempat pindahan dari skor 19-16 di set kedua. Ya, kembali lagi ke dalam set kedua kali ini masih menempuh anak-anak Alexander dalam skor 19-16 tinggal 3 angka kali ini menang pertandingan. Masih saudara Oki lakukan servis. Terima saudara Patih. Angkat. Sontes. Diterima kembali. Lanjutkan. Sekali saudara Oki kali ini tidak bisa melewati ini. Satu ini kembali terpindah untuk pertandingan. 17. Kembali saudara Oki akan melakukan servis di sana. Telah dilancarkan servis. Sekali. 20. 17. Masih di sana tentang perang kembali. Serangan pertahanan yang dilakukan diterima di kiri angkat. Pukul pati. Si Mario ya di orang. Boleh kembali bertambah 18-20. Masih di sana saudara pati melakukan servis. Dan sekali diterima sang libero dengan pati pukul. Sayang sekali saudara itu melakukan pelanggaran terhadapnya. Terhadap poin kembali bertambah 19-20. Satu angka untuk mengejar ketinggalan poin kali ini masih di sana saudara Patin melakukan servis. Sayang sekali Patin tidak bisa melewatinya. Maka poin kembali berpindah 21-19. Melakukan saja saudara Minja diterima saudara Pisang diangkat. Sebuah angin. Kali ini bertambah saudara Alis. Tidak bisa dipertahankan oleh sang Widodo kali ini dan pasukan Alexander. Poin kembali berpindah 20-21. Ada musim yang sangat baik dari saudara Dina. Sampai diterima di angka saudara Tison.
cantik ayo diangkat saudara Kapur. Pertandingan satu sama, mungkin ini pertandingan ini dilanjut ke pertandingan set yang ketiga. Set ketiga, siapa yang bisa menang? Ipo, Pasundan Bandung melawan Ipo Arisandi dari Cigedug atau dari anak-anak Diklat Guswara kalau dulu ya. Anak-anak Diklat Guswara.